Cilacap terkini, banjir dan longsor kembali landa Majenang. Hari Jumat 19 November 2021, program Laku-Melaku Bangun Desa Jaga Indonesia Telusur Pilkada eksklusif Jurnal Media. Hari Jumat tanggal 19 November 2021, salah satu turap SD Negeri 6 Salebu di Desa Kucur Seleh, Kecamatan Majenang, Desa Salebu, longsor dikarenakan hujan deras pada pukul 15 sampai dengan 17 hujan deras, dan beberapa tempat mengalami banjir limpas karena irigasi yang meluap. Desa Padang Jaya, Sindang Sari, Jenang, Salebu mengalami musibah tanah longsor, dan beberapa titik wilayah Kecamatan Majenang banjir limpas karena hujan deras sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini benteng sekolahan longsor, sekolahan SD Salebu 06, karena hujan deras dan tembokan yang terbawah terkikis, jadi yang atas ikut longsor. Wah, banjir, 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 banjir. Banjir, 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 banjir. Aduh, main yang lebur dia tahu. Bagus ke? Banjir Padang Jaya biasa di depan rumah, sudah masuk ke rumah yang ke depan, itu sebelah rumah depan samping juga sudah masuk ke rumah. Wow. Oh, ada mobil lewat. Wow, mobilnya tuh mau macet. Oh, mudah-mudahan nggak macet itu. Oh. Ya, airnya semakin meninggi. Ya, mobil itu antri di belakang nunggu giliran. Wow. Hujan deras yang melanda di Kabupaten Cilacap, khususnya di wilayah barat Majenang, Simanggu dan sekitarnya, Majenang kembali banjir. Di tiga desa Padang Jaya, Sindang Sari, Jenang, menurut Camat Majenang Iskandar kepada masyarakat untuk lebih dapat berhati-hati karena intensitas hujan di bulan November cukup tinggi sehingga rawan terhadap bencana alam. Kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan siap siaga upaya deteksi dini untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan masyarakat untuk lebih waspada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami beritahukan kepada warga masyarakat, terutama untuk wilayah Kebon Kelapa, saat ini banjir melanda di wilayah Dusun Kebon Kelapa. Ada beberapa rumah yang sudah terendam air kurang lebih 50 cm. Ya. Terima kasih informasinya, monggo kepada pihak-pihak yang terkait, terutama Pak Agus Kusyanto, untuk segera melaporkan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Berita ini diturunkan. Banjir limpas di beberapa titik wilayah sudah mulai surut dan proses pembersihan pembenahan tanah longsor di Desa Salebdu Turap, salah satu SD 6 Salebdu, sudah dibersihkan kerja bakti bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami beritahukan kepada warga masyarakat, terutama untuk wilayah Kebon Kelapa, saat ini banjir melanda di wilayah Dusun Kebon Kelapa. Ada beberapa rumah yang sudah terendam air kurang lebih 50 cm. Ya. Terima kasih informasinya, monggo kepada pihak-pihak yang terkait, terutama Pak Agus Kusyanto. Sani Arianto, tim liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.